Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersama lagi di Topan Channel. Kali ini berada di Karoseri Adi Putra, ikut rilisan Starburst ya, Sinarja Starburst. Di belakang kita ini ada 3 unit Starburst yang tadi videonya sebelumnya ini ya sudah di upload juga, dimana kondisinya di dalam tadi. Ini bagian luarnya teman-teman. Nanti kita saksikan bareng-bareng detik-detik Sinarja Starburst keluar dari Karoseri Adi Putra. Buat teman-teman semua yang belum subscribe di Topan Channel, bisa langsung subscribe di Topan Channel. Terima kasih. Tiga, dua, satu. Pengecekan terakhir di pintu keluar, pengecekan surat-surat. Dingin teman-teman, enak. Porsche ini sih plastikan kabeh ya. Jetbus 5 pariwisata Starburst. Masih ngantri dulu di pom bensin Adi Putra.
sudah keluar dari pom bensin Adiputro menuju pul Cibitung. Cibitung ya Pak Pardi ya? Betul. Thank you.
Jetbus 5 Starbus OTW Cibitung guys. Jadi total seatnya ada berapa ini? 1, 2, 3, 4, 5 20 ini tambah lo 38 38 1, 2, 3, 4 40 seat ini, 42 seat, 42 seat. Posisi Malang lagi di guyur hujan. Malang lagi di guyur hujan. Jetbus 5 ini mobilnya paling depan sendiri. Yang belakang masih di jauh. Sekali-sekali naik Jetbus 5 nya Starbus teman-teman. AC-nya adem. Kasih tahu pemandangan Wah, Malang nih, daerah Malang ini. Ini Lawang ya. Pemandangannya seperti ini, teman-teman. Malang kota pegunungan. Jadi waktunya dilanda hujan ini. Samping kita ini pabrik teh ya. Yang nak cerobongnya itu ya. Tok Malang. Buat teman-teman yang mau berlibur ke Malang bisa pakai Starbus. Pakai Starbusnya Sinar Jaya ya. Bisnya baru Jetbus 5 nih. Selimuti kabut asap nih. Kemudian yang sebelah kanan pemandangannya luar biasa. Kemungkinan nanti malam ya, besok malam ya, jam-jam 1 armada Starbus sudah masuk Cibitung, diperkirakan seperti itu teman-teman. Di setiap seat Starbus ini ada sabuk pengaman ya. Ada sabuk pengamannya di setiap seatnya Starbus. Keren, mantap. Sebentar lagi masuk gerbang tol Japanan ya, ke Japanan.
kita lagi masuk tol ke Japanan. Iku gunung apa jenenge lali aku ya? Welirang, Gunung Welirang. Gunung api Jawa Timur yang masih aktif juga. Welirang masih aktif ya. Semeru, Gunung Kelut. Pokoknya sing wisata ning Malang bisa pakai Starbus. Bisnya baru Jetbus 5. Macet guys.